Tak ada pun tak masuk je. Masuk ayat sama itu. Tak perlu. Yang mana? Sekejap. Kalau internet laju, terus terus cakap ni. Sekejap. Tak ada apa dah. Copywriting. Ada? Writing. Ya. Masuklah. Okey ke? Kau macam robot. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, apa khabar semua malam ni? Minta maaf agak lewat sikit cikgu live hari ni. Okey, hari ni cikgu nak share tentang kenapa ibu yang mengandung kerap mengadu sakit pinggang atau sakit belakang. Okey, maksudnya ibu yang mengandung ni dia akan mengalami perubahan hormon. Okey. Perubahan hormon yang yang boleh menyebabkan tulang belakang, tulang pinggul dan sebagainya dia melentur, dia lembut. Dia mula nak mula lembut supaya sesuai dengan tubuh ibu yang mengandung lah, sebab nanti bila baby tu dia akan membesar, membesar dan membesar, dan dia akan terkena pada tulang belakang. Okey. Bagusnya perubahan hormon ni dia membantu supaya tulang belakang tu lentur lah, supaya bila baby tu membesar mungkin akan menolak tulang belakang. Okey, boleh mengurangkan rasa sakit apabila baby tu dah semakin besar, semakin besar. Okey. Dia mula nak melentur, mula nak melembut, dia mengambil masa dan akan menjadi sakit lah. Okey. Kemudian juga yang boleh menyebabkan sakit belakang dan sakit pinggang disebabkan oleh otot yang menegang di bahagian belakang, di bahagian pinggang, di bahagian punggung dan di bahagian semua urat peha, dia mula menegang. Okey, dia mula menegang sebab baby mula membesar. Okey. Kemudian berat badan ibu yang mengandung semakin hari semakin bertambah, memberi tekanan juga kepada badan. Okey, boleh menyebabkan sakit belakang, sakit dan sakit pinggang. Ended ke? Teruskan dia. Has ended. Teruskan dia. Okey. Ya, kemudian selain daripada disebabkan oleh perubahan hormon dan peningkatan berat badan ibu yang mengandung, yang tiga juga adalah antara sebab yang menyebabkan ibu dan yang mengandung sakit pinggang atau sakit belakang adalah disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kekurangan potasium, mineral dan magnesium. Okey. Jadi ibu yang mengandung ni dia selalunya kena makan makanan yang boleh menyokong kesihatan dia. Okey. Support dengan makanan yang berkhasiat, kalsium. Okey, kalsium, magnesium. Okey. Macam mana nak mencukupkan
vitamin ataupun makanan tambahan untuk mencukupkan, okey, untuk mencukupkan keperluan badan, okey. Daripada pemakanan harian, paling kurang pun kita kena ambil sayuran hijau. Setiap hari kena ambil sayuran hijau, kena ambil protein daripada ikan, ayam dan daging untuk memberi bekalan kalsium yang cukup. Okey, kalsium. Kemudian potasium. Potasium kita boleh dapat daripada mana? Daripada buah-buahan seperti pisang. Okey, buah limau dan sebagainya lah. Okey, ada juga ibu mengandung yang diambil suplemen daripada apa ni, daripada ni daripada susu, daripada makanan-makanan kurma, buah delima. Okey. Okey, makanan yang terbaik untuk ibu mengandung adalah kurma, sebab kurma tu dia mengandungi banyak vitamin lah. Antaranya adalah dia mencukupkan mineral untuk ibu, okey, kalsium dan sebagainya. Kurma adalah makanan yang terbaik. Okey, boleh bila biasakan satu hari 7 biji kurma, okey. Biasanya kalau kita pergi klinik, ada setengah klinik yang misi dia, nurse dia konsisten tanpa jemu bagi tahu kita setiap hari kena makan 2 ekor ikan dan setiap hari makan sayur hijau. Okey, itu adalah keperluan yang diperlukan oleh badan ibu mengandung, selain pada untuk menguatkan tulang, untuk mengelakkan sakit otot. Selain daripada itu, juga membantu untuk ibu tu cukup vitamin dan energetik lah, tak lesu. Okey, mencukupkan keperluan zat besi. Okey, ibu yang mengandung dia perlu cukup zat besi supaya tak jadi masalah pada masalah kesihatan pada diri dia dan baby lah. Okey. Okey, macam mana kita nak atas nak bantu ibu yang mengandung ni untuk melegakan sakit belakang? Okey. Macam mana, cikgu ulang sekali, macam mana nak mengurangkan, nak bantu ibu yang mengandung ni mengurangkan sakit belakang dan tinggal? Yang pertama, boleh bantu dengan tuaman panas daripada batu sungai yang dipanaskan, kemudian dibungkus dan ditubam. Yang kedua, boleh guna pad air panas. Yang ketiga, kita boleh bungkuskan garam, kemudian panaskan di oven. Gunakan api bawah sahaja dengan 110 dia punya suhu dalam 5 minit ke. Bila dah panas tu, kita tuam di tempat yang sakit, okey, untuk mengurangkan rasa sakit, okey. Kemudian ibu yang mengandung juga boleh boleh ubah cara tidur, okey. Jangan tidur melentang, kena tidur meniarap, atau kita tidur menggunakan bantal yang sesuai untuk ibu mengandung. Okey, zaman sekarang dah ada orang modified bantal panjang yang sesuai digunakan. Okey, ibu yang mengandung ni juga disarankan untuk pakai alat sokongan. Okey, dia macam bengkung tu. Okey, lepas tu dia kita pakai ketat, menyokong perut, menaikkan perut untuk hilangkan sakit pinggang dan sakit belakang. Okey, apa manfaat urutan untuk ibu yang mengandung? Okey, antaranya adalah mengurut ni boleh bantu ibu tu jadi lebih relax, menghilangkan rasa stres dan mengaturkan hormon. Okey, bila kita mengurut, hormon serotonin dia akan meningkat dan menyebabkan ibu tu jadi lebih relax dan jadikan ibu tu lebih gembira. Dan dengan mengurut juga akan merendahkan hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon stres. Okey. Okey, manfaat mengurut adalah untuk meningkatkan hormon serotonin dan merendahkan hormon kortisol. Okey.
Kemudian mengurut juga boleh memberi kelegaan kepada ibu yang mengandung sekiranya dia ada ketegangan urat atau ketegangan otot. Okey, bagi ibu yang mengandung yang ibu-ibunya semakin besar boleh menyebabkan dia sakit badan, sakit belakang, kemudian sakit di bahagian paha dan betis yang menyebabkan pergerakan dia terhad sebab dia rasa sakit, kemudian jalan cepat penat. Okey. Okey, urutan untuk ibu mengandung ni biasanya kalau dia baru 1 hingga 3 bulan, ada tempat-tempat yang tak boleh diurut. Okey? Ada tempat-tempat yang tak boleh diurut. Yang kedua, jika ibu tu ada sejarah kerap keguguran, tidak sepatutnya dia tidak diurut. Okey, sebab bila orang yang ada sejarah keguguran yang kerap, urutan tidak sesuai untuk dia. Okey? Apa yang sesuai untuk dia adalah dia kena cukupkan vitamin yang badan perlukan. Yang kedua, kena cukupkan rehat. Yang ketiga adalah membetulkan postur tubuh, buat senaman yang sesuai untuk ibu yang mengandung supaya meregangkan dan menumpukan otot-otot atau urat-urat yang tegang. Okey. Okey, untuk ibu mengandung yang dia kerap krem di betis juga, biasanya juga disebabkan oleh berat badan ibu yang mengandung tu bertambah dan memberi beban, dan dia akan menekan menyebabkan otot atau urat di bahagian paha dan betis itu jadi tegang. Okey, kemudian saraf kaki juga akan menjadi sakit sebab pertambahan berat badan. Okey, jadi kelebihan urut ibu mengandung ni adalah untuk bantu dia merelaxkan mana-mana otot yang sakit, otot yang tegang, dan apa, nak bagi relax pada kaki yang sakit. Okey. Okey, yang paling penting urutan ini adalah untuk meningkatkan hormon serotonin dan merendahkan hormon kortisol. Okey. Bila hormon kortisol itu merendah, badan jadi semakin relax, fikiran semakin lapang dan badan pun jadi sihat, dan kesakitan juga hilang. Okey. Tapi bagi ibu yang mengandung yang ada sejarah kerak gugur, tidak dicadangkan untuk mengurut. Okey. Banyakkan rehat, cukupkan vitamin keperluan badan. Okey, bila kalau ada orang yang tanya, kenapa kak saya ni kerap sakit pinggang, kenapa saya ni kerap sakit belakang, kita boleh jawab, okey, mungkin sebab vitamin yang mula berkurang. Okey, vitamin yang mula berkurang, mineral yang mula berkurang, potasium, magnesium, kalsium. Okey, cadangkan makanan-makanan yang terbaik yang boleh diorang makan, atau suplemen-suplemen yang terbaik untuk diorang dapatkan. Okey, selain daripada senaman, betulkan postur badan, cara tidur yang betul, boleh juga sarankan untuk berurut. Okey. Jadi sebenarnya urutan ni sangat memberi manfaat. Okey, sangat-sangat membantu ibu mengandung ni untuk pelancaran darah, untuk merelaxkan badan. Okey. Untuk mendatangkan rasa gembira dan mengurangkan rasa stres. Okey, senang je kan? Bagi terapi-terapi yang bingung nak jawab apa, cikgu dah cadangkan inilah jawapannya bila customer bertanya. Okey, kadang bukan kita tak tahu tau. Kita tahu. Tapi kita tak tahu macam mana nak terangkan dengan cara yang betul. Macam mana nak susun kata dengan betul. Macam mana nak beritahu. Okey. Suara ke dalam. Okey. Okey, waalaikumsalam. Dia sebab abang lepas rumah di situ ke yang makan botol. Okey.
Ni macam mana kita nak bantu ibu yang mengandung sekiranya sakit belakang atau sakit pinggang, okey? Ibu yang krem juga boleh dibantu, okey? Okey, selepas tu bila pula ibu tu dalam dia dalam keadaan dia okey tadi manfaat ibu urut bagi ibu yang mengandung, okey? Okey, ibu yang mengandung ni dia juga akan bersalin, dia akan mengalami contraction ketika bersalin. Dan dia akan mengalami rengat ketika lepas disalin dan dalam pantang. Okey, jadi dalam pantang juga ibu juga perlu dibantu dengan urutan ataupun tuaman dengan batu mendidih, kemudian masuk dalam baldi. Okey, air mendidih tu tambah dengan air pahit sikit bagi dia suam. Kemudian buat air mandi. Okey, mandi dulu badan dengan sabun. Bila dah bersih semua daki, dah bilas, kemudian mandi dengan air herba. Apa manfaatnya mandi air herba? Okey, manfaatnya adalah untuk bantu badan ibu yang sakit ni dia relax, untuk merelaxkan badan dengan bahan-bahan herba tu. Okey, rebusan air herba tu dia dah menyerap dalam air dan dia menyinggah ke badan kita untuk meredakan saraf. Okey, dan memberi kita rasa sihat. Okey, bila kita bau bahan herba tu segar rasa. Okey, kemudian air mani herba ni boleh menghilangkan bau-bau busuk lah, bau-bau darah dan sebagainya, kan? Okey, kemudian lepas mandi, okey, uruskan badan seperti biasa. Okey, lap, bagi kering, kemudian pakai baju atau pakai kain dan sebagainya lah. Okey, kemudian bertungku. Okey, bertungku. Kalau rasa susahnya nak cari batu sungai, okey, tungku gunakan garam. Ataupun tak sempatlah nak guna garam, panaskan air panas, masuk dalam pad air panas, kemudian tungku pada badan. Okey, minta bantuan suami. Tapi kalau suami tak sempat, kita tungku sendiri di bahagian-bahagian yang penting, seperti di bahagian peha. Okey, di bahagian peha, di bahagian punggung. Okey, di bahagian tapak kaki. Okey, untuk bantu merelaxkan urat kita atau otot kita yang menegang dan sakit, berpunca daripada contraction masa kita bersalin tu. Okey, bila bagusnya bertuam atau bertungku ini adalah untuk melancarkan peredaran darah dan membantu ibu tu rasa sihat lah. Okey, ini bagi orang yang berpantang sendiri. Okey, bagi orang yang berpantang sendiri ni biasanya inilah kena pakai bilis, param dan tapel. Okey, semua ni tak payah susah nak buat, beli je di pasaran. Okey, bilis adalah sangat penting untuk dipakai, adalah untuk bantu pelancaran darah di bahagian mata dan kepala. Okey, biasanya ibu lepas bersalin ni dia tak cukup rehat, dia tak cukup tidur dan sebagainya, akan menyebabkan sakit kepala dan kabur mata. Okey, insya-Allah dengan pilis boleh bantu untuk ibu tu mencerahkan mata yang kabur dan melancarkan peredaran darah, okey, dan menghilangkan sakit kepala. Okey, param. Okey, param ada sapuan yang kita sapu kat badan untuk menghangatkan badan, untuk bantu pelancaran darah, pelancaran peredaran darah dan meredakan rasa sakit-sakit badan. Okey. Okey, untuk ibu yang berpantang sendiri, paling mudah mandi herba, bertungku, pakai param pilis dan tapel. Okey, kemudian pakai bengkung yang mudah lah. Okey, pakai bengkung yang betul-betul boleh bantulah. Untuk bengkung ni fungsi dia adalah untuk membantu membetulkan kedudukan tulang belakang, kemudian untuk merapikan tulang pinggul dan membantu tulang ekor. Kadang-kadang ibu yang mengandung bersalin kemudian berpantang, ada masanya tulang pinggul dia tu sengit atau tenggelam.
Okey, tulang ekor yang sengit atau tenggelam boleh menyebabkan risiko pelbagai penyakit. Jadi, bengkung itu sangat membantulah, okey. Lepas tu bagi ibu yang bersalin berpantas diri ni kena ingat tak boleh bersila, okey. Bersila boleh menyebabkan urat besar rahim yang berada di kawasan perut itu jadi tegang, bengkak dan sebagainya dan boleh menyumbang kepada masalah mati putik selepas bersalin, okey. Apa itu mati putik? Mati putik itu adalah masalah orang wanita yang dia tidak berkehendak bersama suami, okey. Okey. Orang yang berkahwin berumah tangga untuk bahagia fitrahnya dia akan bersama dengan suami untuk menambah rasa cinta, okey, dan mencukupkan keperluan badan, mencukupkan hormon rasa cinta, rasa sayang, rasa tenang dan sebagainya, okey. Tapi sekiranya ada kesilapan masa berpantang boleh menyebabkan mati putik atau tidak bernafsu selepas bersalin, okey. Benda ini nampaknya simple tapi dia boleh berakhir dengan perpisahan, okey. Jadi semua orang perempuan, semua orang wanita kena tahu perkara-perkara penting, ilmu-ilmu penting untuk diri kita, okey, supaya kita tak buat kesilapan tanpa, supaya kita ada ilmu lah, supaya kita tak buat kesilapan demi kesilapan tanpa ada ilmu. Kalau kita buat silap tapi kita ada belajar dan kita perbaiki, okey, supaya kita boleh berfungsi sebagai ibu dengan lebih baik, supaya kita boleh berfungsi sebagai isteri dengan lebih bagus dan kita boleh jadi manusia yang bermanfaat pada orang lain, okey. Bermanfaat ni macam mana? Kita berkelakuan baik dan kita menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian, okey. Okey, antara penyebab mati putik juga adalah orang yang kerap beronani, okey. Okey. Apa kesan buruk daripada psikologinya kalau orang yang ketagihan onani ni, dia boleh menyebabkan hilang belas kasihan. Jadi tak internet. Okey. Dia berpantang atau tidak itu adalah pilihan masing-masing. Tapi jangan kita condemn, setiap ilmu adalah ilmu Allah, okay? Ilmu yang moden itu Allah punya, ilmu yang tradisional itu Allah punya, okay? Jadi mana-mana ilmu yang beri manfaat gunakan, okay? Kalau kita nak condemn sesuatu tapi kita tak ada ilmu tentang benda itu, itu adalah satu benda yang merugikan. Contohnya kita tak betul-betul faham tentang ilmu berpantang, okey. Tapi bila tak ada ilmu tentang pantang, okey. Kalau kita condemn sesuatu tanpa kita ada ilmu mengenainya, sebenarnya menampakkan kebodohan kita, okey. Cuma satu je kan, kena satu je kita kena fikir. Mana-mana ilmu, contoh ilmu tradisional atau moden, mana-mana ilmu yang beri manfaat itu adalah yang terbaik, okey. Tapi kalau kita zero, kita tak tahu tentang itu, jangan dikondem, okey. Contohnya walaupun tengok berapa juta orang kondem tentang berpantang, tapi berapa juta lagi orang yang mengamalkan pantang, okey. Sebab apa? Yang membezakan adalah ilmu, okey. Kenapa ramai orang dikondem, dikecam, tapi semakin ramai orang yang nak menceburi bidang terapis penjagaan dalam pantang dan mengurut tradisional? Sebab kami tahu apa manfaat kami, apa kualiti kami dan apa yang kami boleh sampaikan kepada masyarakat, apa yang kami boleh bantu masyarakat, okey. Okey, bagi terapis-terapis, tahniah kepada korang yang korang yang committed menyebarkan manfaat, committed membantu wanita-wanita di luar sana untuk hidup lebih sihat dan berfungsi lebih baik sebagai ibu dan sebagai isteri, kemudian sebagai masyarakat, okey. Ayah adik, ya, adik nak peluk mak, adik nak duduk dengan mak.
Okey. Okey, dengan ilmu tradisional yang betul, dengan ilmu penjagaan dalam ilmu urut lepas salin yang betul, dengan ilmu rawatan mati putih yang betul, berapa ramai orang yang kita boleh bantu? Okey. Ataupun orang kata tak sempatlah nak bantu orang, paling kurang kita bantu diri kita sendiri. Okey. Berapa? Okey. Jadi tugas kita, tugas kita sebagai terapis yang ada ilmu untuk yang ilmu bermanfaat, kitalah bertanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada semua wanita di luar sana apa tanda-tanda mati putih atau apa tanda-tanda wanita lemah lemah tenaga batin dan bagaimana nak mengatasinya. Okey. Kita yang ada ilmu ini bertanggungjawab untuk memberitahu dan beri kesedaran kepada wanita di luar sana, okey, untuk memperbaiki diri, untuk rawat diri supaya boleh berfungsi sebagai. Okey, setiap bidang dia ada sumbangan dia, ada manfaat dia dan ada kebaikan yang dia nak bantu masyarakat. Macam tu juga dengan kita terapis berada dalam bidang tradisional, kita juga ada tugasan kita, kita juga ada peranan kita untuk bantu masyarakat memberi kesedaran, memberi penerangan, memberi pendidikan supaya mereka faham masalah yang wanita hadapi dan perlu dirawat atau supaya boleh menamatkan kisah-kisah penceraian. Okey. Kebanyakan orang dalam Malaysia bercerai kerana tak puas. Kebanyakan orang dalam Malaysia bercerai sebab bergaduh. Bergaduh kenapa? Sebab tak puas. Ataupun dia tidak berterserang, tak puas, kemudian keluarlah kata-kata kasar dan bergaduh. Jadi bila dah bergaduh, rasa dah tak sehaluan. Kalau dicek, cek dan terus dicek, sebenarnya masalah tidak puas ketika bersama. Okey. Jadi kita terapis juga peranan kita. Ini nampak simple tapi dengan sedikit bantuan kita boleh membantu menamatkan riwayat kisah-kisah tentang penceraian selepas berkahwin. Okey. Okey, berbalik pada tajuk kita tadi, kenapa ibu yang mengandung selalu mengadu sakit belakang dan sakit pinggang? Okey, disebabkan perubahan hormon, pertambahan berat badan, ketegangan otot atau sakit urat saraf. Kemudian boleh diiktiraf dengan cara membetulkan postur tubuh, boleh diiktiraf melalui cara tidur yang betul. Kemudian mencukupkan vitamin keperluan badan seperti vitamin kalsium, magnesium, potasium dan mineral dan sebagainya. Okey. Melalui pemakanan harian atau kita ambil suplemen yang terbaiklah, suplemen. Okey. Dan boleh juga diurut. Ibu mengandung bagus diurut untuk bantu meningkatkan hormon serotonin dan merendahkan hormon kortisol. Okey, untuk memberi rasa tenang, rasa selesa dan rasa bahagia. Kemudian boleh menyumbang kepada tidur yang lena, tidur yang cukup. Okey. Selepas itu urut juga membantu melancarkan peredaran darah. Okey. Dan melembutkan otot-otot atau urat yang tegang ketika mengandung. Okey. Okey, kemudian boleh buat tuaman di tempat yang sakit atau tempat salah, punca-punca
ia menyebabkan maki putih atau lemah tenaga batin selepas bersalin. Okey, kemudian bantu macam mana nak rawat. Okey, benda ini nampak simple tapi insya-Allah boleh bantu menyumbang sesuatu yang besar. Okey, boleh menyebabkan orang boleh menamakan jadi boleh menamakan kisah-kisah orang yang berkahwin dia bercerai. Okey. Okey, kebanyakan orang di Malaysia bercerai disebabkan tidak puas, tidak puas. Okey, kemudian bergaduh. Okey, dan menyebabkan perpisahan. Jadi insya-Allah dengan bantuan kita, dengan bantuan dengan ilmu kita hari ini, kita bantu semoga perceraian dapat dielakkan. Okey. Okey semua, terima kasih pada semua yang dah join live malam ni. Semoga bermanfaat. Semoga kita boleh bantulah, walaupun kita terapis atau kita bukan terapis, kita semua boleh bagi manfaat kepada orang lain. Okey. Boleh bantu ibu yang mengandung, boleh bantu ibu yang dalam pantang dan sebagainya. Okey. Mana-mana kita punya saudara mara atau adik yang berpantang sendiri, kita yang bukan terapis juga boleh bantu merenangkan mana-mana yang boleh dibantu. Okey. Okey, terima kasih pada semua yang join malam ni. Terima kasih.